Assalamualaikum Dato', selamat datang ke Bernama Portal. Saya rasa Dato' bawa, pada pertengahan tahun ni baru kita diketemukan dalam satu temu ramah mengenai filem Lakin Roots. Jadi setakat ni apa perkembangan dan pembangkitan Dato' dalam filem tersebut? Salam dan ucapkan terima kasih kerana menyokong saya lagi sekali untuk boleh temu ramah Portal Malay. Dan tentang filem Lakin Roots, yang mana sedia maklum bahawa filem ini telah ditayangkan kemudian di Australia, kemudian untuk makluman untuk di Malaysia, saya tengah membuat satu perancangan untuk bulan 3 kita buat tayang perdana di Malaysia untuk filem King Wood, dan juga kita akan launchingkan satu filem yang kedua lah, yang mana diarahkan oleh saudara Rizal. Juga dalam filem kedua saya melibatkan diri sebagai executive producer, yang mana diundang oleh saudara Rockman. Okey, Dato' kira fokus pada pemasaran juga dalam promosi filem yang kedua ni. Filem kedua saya rasa dua sekali, satu promosi juga satu pemasaran. Dua-dua sekali saya akan melibatkan. Sekarang ni filem Lakin Roots bagaimana dia punya persediaan untuk misal ke panggung wayang ke, setakat ni apa dia punya perkembangan? Setakat ni kita ambil langkah untuk perkembangan selanjutnya, kita tunggu dari kelulusan dari pihak sini ya. Kalau di pasaran dunia itu telah diatur oleh saudara Rizal sendiri dengan Rockman Pictures. Jadi yang kedua ni pun Dato' mempunyai adalah antara pemegang saham syarikat dalam production yang kedua ni? Production kedua saya bagaimana usaha sama. Usaha lama. Tapi tidak melibatkan begitu banyak nilainya, tapi memadai lah apa yang ada untuk filem yang kedua. Jadi kalau maknanya tayangan perdana akan diadakan di mana? Di Kuala Lumpur? Tayangan perdana saya akan buat satu tempat saja di Kuala Lumpur untuk bulan 3. Bulan 3 ni? Untuk bulan 3 untuk filem Kibur. Dan samping tu kita akan mencing sekali filem kedua lah. Itu pasal saya ambil masa untuk bulan 3 untuk tayangan perdana di Kuala Lumpur. Jadi yang filem Tainted Gateway itu sebab syuting dia 30% sepenuhnya diadakan di Australia kan. Tapi promosinya pun akan diadakan di Malaysia. Bagaimana yang saya dimaklumkan juga diminta untuk promosi, dan insyaAllah setiap filem yang dibuat di Australia kita akan promosikan di Malaysia dulu. Kemudian baru kita buat premier di Australia juga di Malaysia. Bagaimana dengan pengedaran pada filem ni? Selain daripada Kuala Lumpur, adakah dipasarkan di luar, misalnya di kawasan ASEAN misalnya? Ada perancangan? Kita rasanya memang target kita dan kemahuan kita itulah. Kita akan, kalau boleh, kita nak menjangkau lebih jauh lagi keluar daripada Kuala Lumpur. Kita Asia lah, kita memulakan Asia. Kerana kita kalau boleh, selanjutnya kita nak buat tayangan seluruh dunia, sebab filem ini adalah bertaraf antarabangsa.
Jadi boleh Datuk beri pandangan sedikit mengenai kejayaan Sarah Rizal mengarah filem Lucky Boots dan kedua juga beliau juga diberi keyakinan untuk sekali lagi mengarah filem dari Australia. Nampaknya perkembangan Sarah Rizal nampaknya makin hari makin bagus dan telah dibagi kepercayaan sepenuhnya oleh pihak Rodman Pictures, yang mana filem Lucky Wood agak dapat sambutan, jalan cerita yang baik, arahan lebih arahan pun yang baik. Kemudian menjangkau filem keduanya, begitu juga. Kemudian apa yang kita lihat hari ini bahawa tak ada lagi orang Melayu ya, itu berani ya, berani untuk keluar daripada kepompong sini dan melangkah kaki lebih jauh untuk mengarahkan filem-filem yang bertaraf antarabangsa ini. Amat membanggakanlah bagi kita. Itu juga kita nampak Rizal ada berpengalaman lagi, mungkin dia lebih ada ni akan datang lebih memberi satu ruang kepada beliau untuk melebarkan sayap dia dalam segi arahan. Akhirnya, akhir sekali, apa harapan Datuk mengenai filem filem apa dengan rakyat Malaysia dan juga arahan rakyat Malaysia juga? Nah, itulah harapan kita. Kita nakkan satu sokongan, satu pandangan juga, kalau boleh kita pun pada itu satu dulu lagi kita dah buat satu ruang untuk bukan saja pada pengarah dulu untuk macam blog messages mengadu-adukan bukan saja result tapi pengarah-pengarah muda juga pada producer sini yang sesama untuk beliau untuk membuat filem akan datang. Jadi ini satu ruang yang begitu lebar, begitu bagus untuk produce ini untuk kita memperluaskan lagi dan mengharumkan lagi nama-nama industri perfilman kita ke taraf antarabangsa. Terima kasih.